Ribuan rumah di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Ribuan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Banjir akibat meluapnya sungai Woyla dan Merupo di kabupaten itu juga telah menggenangi kota Melabu. Kawasan yang paling parah dilanda banjir diantaranya kecamatan Arongan Lambale, Pantondre, Woyla Barat, Merupo, Woyla Timur, Johan Palawan, dan kecamatan Kawai 16. Selain rumah warga, banjir juga merendam sarana pendidikan dan area persawahan milik warga. Hingga saat ini belum diketahui adanya korban jiwa dan kerugian material akibat banjir tersebut. Sejauh ini penanganan korban banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih sangat lamban. Banyak pengungsi tidak terurus. Belum lagi penanganan korban di kecamatan terpencil belum lagi tersentuh bantuan. Banjir ini merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Banjir ini juga melumpuhkan transportasi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Singkil. Dari Aceh Barat, Tim Liputan Aceh Video melaporkan.